Tuan-tuan dan puan-puan, berhubung dengan isu the heat ini, dia jelas, kita kena jelas kerana banyak juga perbatan mengatakan itu dan ini bukan disebabkan kandungan semuanya. Tapi kita harus jelas bahawa memang the heat kerana kandungannya yang membongkar tembelang pemimpin tanah air, Perdana Menteri Malaysia Osman Mansor. Tujuan ini adalah untuk menghalang rakyat dan terus tahu tentang kebenaran dan meneruskan proses pembodohan terhadap rakyat. Ini memang jelas. Masih ada lagi yang tidak faham tentang kenapa ia diharamkan dengan mengatakan itu ini. Ya, memang benar KDX boleh gunakan apa saja alasan rekayasa dengan mengatakan teknikal itu ini dan sebagainya. Seperti telah berlaku sebelum ini, kalau kita tinjau era reformasi 1998, majalah Detik, Tamadun, Wasilah, sampai Wasilah itu diharamkan sebab al je. Dia al Wasilah bersarap kerana al saja. Kan? Itu alasan, tapi sebenarnya contents tu, kandungan. Jadi saya nak tunjukkan sini bahawa bukan technical, tetapi terus KDN cuba menutup daripada rakyat apa yang sebenarnya tahu. Kerana bukti kedua, kalau kita lihat lagi 10 tahun sebelum era reformasi 1987, seperti disebutkan saudara Fati tadi, Akhbar Watan, sebuah akhbar tabloid Melayu politik popular masa itu, Akhbar Watan, yang terbit pada dua kali seminggu, Rabu dan Sabtu. Edarannya menjangkau 60 hingga 70 ribu setiap kali keluar. Diharamkan atau digantung penerbitannya bersama The Star atau Sin Cui Lipo. Ketika itu tercetusnya Ops Lalang 1987, di mana isu Watan itu, ketika itu Kim Sai temui MT UMNO. Ketika itu bila Watan, sebuah akhbar yang non-partisan, mengkritik tidak kira pembangkang ataupun pemerintah, jadi menerima nasib yang sama, digantung ni maksudnya diharamkan terus, kan? Dia kerajaan suka menggunakan istilah-istilah yang lembut. Diabetes pun jadi kencing manis, kan? Tapi sebenarnya digantung bukanlah diharamkan. Lutfi kata, saudara Lutfi Osman kata, mati dengan mampus tu sama lah, dia kata, kan? Sama aja, kan? Dan seterusnya terjadinya peristiwa apa Ops Lalang 1987 tu, kita tahu tentang sejarah. Tetapi yang saya nak timbulkan di sini bahawa memang kerajaan menghalang daripada rakyat tahu tentang isi. Okey, kalau ada lagi hujah-hujah dia mengenai itu dan ini, saya bawa satu lagi bukti. Pada 2009 saya jadi editor majalah Gedung Kartun sebagai efektif, yang mana saudara Zuna pengarah urusan majalah Gedung Kartun, kalau kita masih ingat, majalah kartun pertama politik tanah air yang terus saja muka depan merdeka. Seorang lelaki pegang bendera yang ada PM di situ, dia jerit merdeka-merdeka. Seorang kanak-kanak kecil menegur dia, eh, itu bendera Mongolia tuan. Ini bendera kita, kan? So majalah ini pada edisi merdeka, saya editor bersama saudara Zuna dan kawan-kawan kartunis. Hari ini dia keluar, kita edarkan orang yang order online. Besok kita keluarkan kepada pengedar. Hari ketiga KDN datang ofis, terus rampas. Nasib baik sempat edar yang lain, terus rampas yang ada di pejabat. 408 naskah macam tu. Saudara Zuna dia tahu majalah ni rare, ha? Tapi ada lagi kat luar tu kalau nak beli, kan? Masalahnya apa? Konteks kartun, kartun je, kan? Tetapi kartun pun tidak dibenarkan untuk disampaikan kepada rakyat kerana dia tidak mahu rakyat dididik untuk menjadi cerdik. Dan seperti kata Mas tadi, Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, dia bukan saja melibatkan syarikat penerbitan, tetapi KDN ini sendiri telah pergi serbu kilang cetak. Inilah akta ini, mengapa kilang cetak juga turut menjadi mangsa. Dan seterusnya apabila Gedung Kartun, dan kita terus buat buku lain, siri-siri seterusnya, Perak Darul Kartun, Isu Dalam Kartun 1, 2 dan 3. Tetapi apa yang berlaku ialah KDN terus-terus menekan pengedar, penjual, tukang cetak sehingga mereka takut dan akhirnya terkubur. Kerana kita berhadapan dengan sebuah jentera yang besar,
Kita boleh keluarkan sampai hari ini, kita boleh keluarkan. Tetapi apabila dia pegang dan cengkam pengedar, tukang cetak, maka majalah ini terkubur. Inilah kekejaman yang paling kejam sekali kerajaan yang ada sekarang, apabila terus menyekat dengan menyalahgunakan, menggunakan instrumen untuk menyekat kreativiti dan kebebasan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tidak salah jika media itu berpihak. Tidak salah, media memang berpihak. Tidak boleh fikir sama ada dia berpihak kepada parti pemerintah atau kepada syarikat yang dia keluarkan, parti-parti politik, atau dia berpihak kepada rakyat. Jadi di dalam kategori itu, media yang tidak berpihak kalau pada zaman ini adalah sampah, kan? Jadi berpihak tidak kira dia pro pemerintah atau dia pro Pakatan Rakyat atau dia bebas, tapi dia berpihak dan dia mempunyai etika dan tanggungjawab. Jadi tuan-tuan, sebagai penulis dan pelukis juga, saya menganggap media ini sebagai satu alat untuk menyampaikan kepada khalayak, tidak kira apa saja bentuk. Jadi apabila media dicengkam, kreativiti kita akan rosak. Dia bukan sekadar The Hit. Hari ini The Hit, sebelumnya Malaysia Kini, Harakah, Suara Keadilan, terus-terusan. Itu bukan sekadar satu-satu-satu. Tetapi kesan daripada cengkaman ini akan merosakkan kreativiti pengamal media ataupun pegiat, dan juga membunuh budaya bangsa tamadun, kerana rakyat terus dibelenggu dengan maklumat yang tertutup. Jadi kita semua-semua di sini harus menggalas misi untuk menyokong kebebasan media. Yang patut diharamkan ialah kerajaan yang 47% itu dapat sokongan rakyat. Itu yang patut diharamkan. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Wan Hasina. Nampaknya sudah mula membakar kita ini.